Allahi Allahi ya kero dukna kisi ko diya kero jo duniya ka malik hai khamoshi ka liya kero Allahi Allah Allahi Allah Allahi Allahi ya kero dukna kisi ko diya kero jo duniya ka malik hai khamoshi ka liya kero Allahi Allah Allahi Allah Just like a sunrise can't be denied No, just like the river we'll find the sea Islam
sekalian tuan-tuan. Sesuai yang saya kasih sekalian, tanpa menengahkan masa, saya ingin mempersilakan pemidato kita yang pertama daripada Wira Perkasa. Tuan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul atau tidak? Tuan-tuan dan tuan-tuan, kita sedang berdepan dengan musuh Islam dari luar dan dari dalam negara kita sendiri, betul atau tidak? Sambutan Maulidur Rasul di Pulau Pinang pernah dibantah oleh Lim Guan Eng, betul atau tidak? Neng Aziz sokong Lim Guan Eng, Neng Aziz sebut bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kelahirannya sama dengan maman-maman yang ada di kampung kita, betul atau tidak? Ada orang sanggup terima duit Yahudi Soros, betul atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara dan saudari, teman-teman yang dihormati sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala memungkinkan selepas Jumat ini kita dapat bersama-sama dalam satu demonstrasi bagi menggambarkan rasa tak tahannya kita, rasa terpijaknya kita, rasa terhimpitnya kita oleh tekanan-tekanan terhadap Islam, khususnya terhadap junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana tergambar dalam Innocence of Muslims dan berbagai-bagai lagi siri sama ada dari dalam ataupun dari luar negara. Anak-anak dan perempuan yang sedang berhimpun pada petang ini, insyaAllah marilah kita bersama-sama mulai dari saat ini untuk membina kekuatan, meletakkan dalam kepala, menjatuhkan dalam hati, melahirkan dengan tangan dan kaki seluruhnya untuk kita bergerak bersama-sama selepas ini, insyaAllah dengan beberapa penulis-penulis yang lainnya sejak tahun-tahun kebelakangan ini makin hebat, makin hebat, makin hebat. Bukan saja mereka menulis, bukan saja mereka memaparkan, tetapi pemimpin-pemimpin besar dunia mereka menyokong tindakan-tindakan mereka. Sebagaimana disebutkan Presiden Perancis, Perdana Menteri Perancis menyokong karikatur yang terpancar dalam majalah di Perancis 2-3 hari yang lalu. Saudara-saudara, kita kena tidak lain jawapannya bagi saya, bagi saudara, bagi kita, bagi NGO-NGO, bagi teman-teman yang bergabung tenaga pada tengah hari ini. Mari kita bersama-sama, tidak lain, tidak bukan jawapannya. Bukan bersendirian, bukan hanya kumpulan-kumpulan kecil, seluruhnya tenaga mesti digabungkan bersama-sama, tuan-tuan dan puan-puan. Gabungan tenaga ini memerlukan kita memikirkan kesatuan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bersyukur saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana atas daya usaha pergerakan pemuda UMNO dapat menggerakkan seluruh pemuda-pemuda tanah air tanpa mengira agama, khususnya daripada MCA, daripada gerakan, daripada FIC. Sebab kita semua berpendapat penghinaan terhadap mana-mana agama adalah sesuatu perbuatan yang terkutuk, mesti kita kejar habis-habisan. Warisan pemuda-pemuda Malaysia yang diwarisi sejak merdeka dahulu, di waktu kita mencapai kemerdekaan, di mana Pakatan
sekarang ini. Sebab itu saya sungguh bangga sekali lagi tepukan kembali kepada pemuda Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, penghinaan yang kita hadapi ini bukan sesuatu perkara yang baru. Ianya sudah lama berlaku. Ianya diingatkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah pengajaran daripada peristiwa ini? Banyak pengajaran yang kita belajar dari peristiwa ini. Soal kebiadaban penerbit Innocent of Muslim, Nakula Basri dan rakan-rakan Yahudi ini, itu satu persoalan. Tetapi yang pentingnya pengajaran yang harus kita pelajari, bahwasanya percobaan mereka untuk menghina agama Islam, apatah lagi menghina junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah untuk kita tentukan bahwa perbuatan mereka tidak boleh menggugat akidah kita umat Islam, tidak boleh menggugat kepercayaan lain-lain kaum, betapa kita mesti menghormati hak dan kebebasan lain-lain agama.